اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين أمين قال فإذا حضر قلبك فلا تترك الإقامة فلا تترك الإقامة وإن كنت وحدك وإن انتظرت حضور جماعة فأذن ثم أقم فإذا أقمت فنوم قال المصنف رحمه الله Apabila ini adab-adab hendak melaksanakan solat lagi. Kemarin sudah kita baca bahawa apabila engkau telah selesai bersuci daripada hadas kecil, engkau bersuci daripada hadas besar, engkau bersucikan badan, engkau sucikan pakaian, engkau sucikan tempat dan engkau tutup aurat, maka menghendaklah engkau menghadap ke arah kiblat. Itu kemarin pembahasan kita yang berlalu. Wakul, dan engkau berdiri di tempat engkau akan salat itu, bacalah kul a'udhu birab bin nas. Ini ulama-ulama kita dari dahulu, mazhab kita Syafi'i, dengar betul bahawa beliau membaca kul a'udhu birab bin nas. Kul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu dibaca sebelum membaca usalli. Sebelum membaca usalli, itulah yang kita baca. Kenapa itu kita baca? Agar menghilangkan waswas dalam solat. Dalam solat banyak sekali waswas kita. Waswas kurang dari bilangan rakaat, entah dua, entah tiga, entah empat, entah tiga. Itu waswas. Bahaya itu. Itu penyakit di dalam solat. Setelah itu barulah kita tadarruk, khusyuk pelan-pelan, kemudian barulah kita mengangkat, barulah kita angkat daripada takbir dengan usalli, kemudian kita angkat takbir, dan itu akan menghasilkan kekhusyuan, akan khusyuk kita ibadah kalau kita melakukan hal yang seperti itu. Tapi kalau kita langsung-langsung saja, apalagi kalau kita habis berlari atau cepat-cepat masuk masjid ngos-ngosan, itu jarang menghasilkan khusyuk. Maka Nabi melarang orang yang sedang sesak nafasnya atau orang yang ngos-ngosan tadi untuk salat. Nabi terdengar sahabat, siapa yang ngos-ngosan tadi? Kata Rasulullah, fulan. Kenapa? Berlari ingin mendapatkan takbiratul ihram bersama Nabi. Nabi tegur, tak boleh, sesungguhnya itu adalah perangainya iblis, itu adalah kerjanya iblis. Maka hati-hati, jangan sampai melakukan hal yang seperti itu. Kalau imam sudah ada, yani kalau azan sudah dikumandangkan, kalau sudah masuk waktu, maka azan. Setelah itu bagaimana? Barulah kita intizar, barulah kita melaksanakan solat. Tapi kalau waktu belum masuk, bagaimana? Kalau engkau sendirian saja, maka hendaknya kita dianjurkan untuk melaksanakan iqamah. Maka di dalam pendapat Imam An-Nawawi Al-Bantani, wa hadzal kalam min anna al-adhana la yundabu lil munfarid, bahwa azan itu tidak disunnahkan bagi orang yang salat sendirian. Kita salat sendirian di rumah, mestikah azan? Tak penting azan lagi, karena kita salat sendirian. Jadi apa yang disunnahkan? Cukup iqamah saja. Itu dia. Kalau kita salat sendirian, dianjurkan iqamah, tidak azan. Tapi kalau kita hendak melaksanakan salat berjamaah, walaupun di rumah, disunnahkan juga kita azan. Di rumah ada anak jadi makmum, di rumah ada istri kita yang akan jadi makmum, ada mertua kita yang akan jadi makmum, maka sunnah azan. Siapa azan? Kalau bisa orang lain azan. Jangan kita azan, kita juga imam. Itu makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Kalau kita juga azan, kita juga nanti imam, makruh hukumnya. Kalau memang kita akan menjadi imam nanti, biarkan orang azan, atau biar kita azan, orang lain yang akan jadi imam.
Kenapa hukumnya makruh, Ustaz? Karena kedua-dua ini pahalanya besar. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan jelas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahala azan satu, pahala imam dan pahala saf yang pertama. Hang kini wa ambil kedua-duanya. Azan awak jua, imam awak aja. Jadi apa untuk orang lagi? Itu kalau bahasa acunya kisok nama tu. Kisok congok nama tu. Jadi tak boleh. Jadi tak boleh. Maka ada beberapa masjid saya perhatikan itu di Pekanbaru, dia azan, dia pula lagi imam. Untung tak inyo komat. Kalau inyo komat, pulang aja wa alana. Berikanlah ke orang lain. Kalau memang kita yang azan, suruh orang lain jadi imam. Atau kita yang jadi imam, suruh orang lain azan. Nah, begitu. Jangan awak aja memborong. Kau awak azan, awak komat, awak pulang jadi imam. Nah, ambil aja lah orang pahala surang atau gitu. Ini tak boleh. Jadi kalau dalam ini dijelaskan, kalau para masyayikh kita dulu mengatakan, kalau seandainya kita imam, azan jangan kita. Kalau kita azan, jangan imam kita. Di Pekanbaru ada satu hal yang saya perhatikan, dia azan, cuman qamat tidak dia. Jadi kata dia, ada ustaz yang mengatakan, kalau kita azan, kita masih boleh jadi imam, tapi qamat tak boleh, kata dia. Jadi oleh karena itu orang lain yang qamat, dia yang azan. Tidak, azan siapa yang azan, jangan dia yang menjadi imam. Itu jelas. Maka dalam hadis itu kan jelas itu bahwa hakul imam la hakul muazzinu lil imam. Maksudnya hak bagi si muazzin, hak bagi imam adalah muazzin. Maksudnya yang memerintahkan qamat itu adalah si imam. Qamat kata imam, qamat. Belum kata imam, belum. Kalau nyo juga yang azan, dia juga yang imam, tak cocok. Tapi memang disunahkan dia yang azan, dia yang qamat. Itu disunahkan itu. Siapa yang azan, itu yang qamat. Itu disunahkan. Begitu juga khatib, siapa yang khutbah, itu yang disunahkan untuk menjadi imam. Begitu dia. Cuman di kita masjid-masjid di Pekanbaru beda khatib, beda imam. Kenapa kok beda imam pak? Khatib tu buruk suaranya kata ni. Macam belek pocah kena tokok kata ni. Kadang awak pun tak pede untuk jadi imam. Kadang penguruslah mendatangkan qori. Kadang qori ni pun tak faham fikih. Jadi makanya syarat jadi imam tu pertama kali adalah mesti faqih. Mesti fikih. Harus dia kuasai ilmu tentang salat. Sah syarat salat, rukun salat itu harus dia ketahui. Bagaimana seandainya si imam ni seandainya terbuat rukuk dua kali, bagaimana cara menyelesaikannya? Allahu akbar Al-Fatihah ayat فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَنَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا قَلْبٍ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Sampai ayat terakhir Allahu Akbar, rukuk. سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. Allahu Akbar, rukuknya wali imam tadi. Makmum sujud, bagaimana cara menyelesaikannya? Adakah di Quran? Tidak. Adakah di hadis Nabi? Tidak. Jadi cara menyelesaikan mana? Fikih. Maka syarat mutlak pertama kali jadi imam itu mesti harus menguasai ilmu fikih. Fikih itu apalagi fikih tentang masalah solat. Itu dia. Jadi kalau kita sendirian cukup dengan iqamah saja, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Tapi kalau kita hendak melaksanakan solat berjamaah, ada imam, ada makmum, maka hendaklah seseorang itu dengan melaksanakan azan. Begitu dia. Kalau sudah dilakukan, maka fa'adhin thumma uqim, kemudian seseorang hendaklah dia melaksanakan iqamah. Laksanakan iqamah. Iqamah dengan azan dalam mazhab Syafi'i berbeda. Azan dengan dua kali dua kali, qamat dengan sekali sekali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Azan. Kalau qamat dalam mazhab kita Syafi'i sekali saja. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Imam Hanafi kedua-duanya sama.
azan sama dua kali, iqamat pun juga sama. Itu dalam mazhab Hanafi. Jadi kalau nampak orang qamatnya dua kali, nanti berarti dia mazhabnya Hanafi. Ada hadisnya? Ada dalam hadis Nabi SAW. Sama dia, tak ada bedanya. Cuma azan agak pelan, sedangkan qamat agak kencang nih. Saya pernah mendengar orang yang qamat dua kali, itu mazhabnya Hanafi. Datang ke daerah yang pakai tantan itu, Tajikistan, Pakistan, Afghanistan, apa lagi, Uzbekistan, itu azan itu qamatnya dua kali. Dah selesai iqamah, kalau sudah selesai iqamah, fanwi, maka hendaklah seseorang itu meniatkan, menghadirkan hatinya, ai ta'yin zatul waqti ai sababan wa niyyatul fardhu in kana salatar fardh wa niyyatul qasr lil qasr wa niyyatul qudwatul masalan lil ma'mum. Kalau dia tu qasar, niat qasar. Kalau jama', niat jama'. Kalau hadir, niat hadir. Makanya dalam niat itu mesti ada qasad, ta'arad, ta'yin dan tamkin. Qasad, usalli fardhan, solat kita solat fardu atau solat sunat. Solat fardu buat fardhan, zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati tamkin lillahi ta'ala. Itu harus ada di niat. Jadi niat tadi tidak bisa kita langsung saja berdiri di tempat solat langsung angkat tangan. Jadi kapan baca niat? Di rumah tadi kan sudah niat ustaz. Oh, dalam mazhab Syafi'i itu bukan niat, itu namanya azam, rencana baru. Kalau dalam mazhab Syafi'i, yang niat itu sudah masuk dalam ibadah dalam mazhab Syafi'i. Di mana letak dia? Di mana letak niat? Min awal a, Allahu Akbar. Mulai dari alif kalimat a, terakhir robar. Di dalam itulah letaknya niat. Maka dalam mazhab Syafi'i itu, orang mazhab Syafi'i itu betul-betul kehati-hatian dalam salat, jelas dia. Allahu Akbar. Gitu dia. Mulai dari A tadi itu adalah mati sengaja aku salat fardu zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala. Bar, kata dia langsung. Itu dia. Waliyakun dhalika hadran fi qalbik. Ndaklah seseorang itu baca niat, ndaknya hadir hatinya. Fi qalbika, di dalam hatinya. Inda takbirat, ketika takbir. Wala tu'zabu anka niyyatun qabla al-faraghi min at-takbir, dan jangan engkau angkat, maksudnya jangan engkau selesaikan niat engkau sebelum selesai daripada takbir. Kalau sebelum selesai takbir, jangan putuskan niat kita, terus baca niat sampai bar tadi itu. Begitu dia. Kita nak salat apa? Salat zuhur, bunyikan salat zuhur. Nak salat asar, bunyikan salat asar. Wala taghib, dan jangan jauhkan daripada engkau akan niat sebelum selesai takbir. Li'annahu wajibun 'inda Syafi'i, karena bahawa sesungguhnya niat itu wajib dalam mazhab Syafi'i. Maka niat tadi wajib dalam mazhab Syafi'i. Rukun salat yang pertama apa? Niat. Kalau lupa niat, berarti tak salah salat kita. Wa idza hadara fi qalbi kadzalik, kalau sudah kita hadir di dalam hati kita niat, irfa yadaika 'inda iradati takbir, langsunglah angkat tangan ketika takbir. Allahu akbar. Ha, pendapat Imam Ghazali, ini pendapat Imam Ghazali, tangan tadi tidak langsung dilipat ke dada, tapi tangan tadi diturunkan ke bawah. Ana banyak melihat para masyayikh seperti itu mengamalkan. Baik syekh-syekh yang ada di Mesir, yang ada di Sudan, begitu juga para masyayikh yang ada di Makkah, Madinah, begitu juga. Kalau solat macam tu dia. Allahu Akbar. Ke bawah dulu dia lepaskan tangan, baru dia angkat balik, dia lipat. Ha, itu pendapat Imam Al-Ghazali. Itu dia. Kata Imam Ghazali apa? Dan angkatlah tangan ketika takbir, warfa' yadaika, dan angkatlah kedua tangan engkau ketika takbir. Ketika itu juga irsalhuma, turunkan ke bawah pertama, kemudian angkat dia balik. Hadzul munkibaih, Allahu Akbar. Ha, itu dia. Itu Imam Ghazali, Allahu Akbarnya ke bawah, kemudian dia angkat dia. Untuk apa ke bawah tadi? Untuk menyesuaikan niat, karena niat tadi lama ni. Allahu Akbar, gitu dia. Ha, kalau yang anak sampaikan dulu itu diputarnya Allahu Akbar.
Nah, itu tak betulnya. Jadi Imam Ghazali tadi ke bawahnya Allahu Akbar. Jadi kita, jadi kalau ada yang bertanya bolehkah? Boleh. Pendapat siapa? Ada pendapat Imam Ghazali menjelaskan hal yang seperti itu. Tangannya mabsuutatani wa asabahuma mansurah. Tangan dalam keadaan terbuka, kedua telapak tangan terbuka mansurah. Wala tatakallafa dhamaha i asaba wala tafrijaha, tidak pula begitu dirapatkan, tak pula begitu direnggangkan. Sederhana saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam Al-Ghazali. Jadi tangan tak boleh rapat, tak boleh pula renggang macam ni. Allahu Akbar. Tak. Atau Allahu Akbar. Tak. Mansyurah dalam keadaan terbuka, menghadap ke arah kiblat telapak tangan. Allah, Allah, Allahu Akbar. Jadi tidak rapat, tidak pula renggang, tak macam ni. Tapi biasa saja. Allahu Akbar. Kadang awak mengaji lain tapi jarang diamalkan. Karena sudah terbiasa, jadi payah merubahnya lagi. Bihaitsu tahadhu bi ibhamik. Sekira-kira ibham, ibham ni syahmatail, udhunik. Syahmatain apa? Ibham jempol. Syahmatain daripada daun telinga kita. Ha, begini dia. Allah, Allah, Allahu Akbar. Begitu dia. Biru'usi asabi' a'la udhunai. Jadi jari jemari kita ni di atas telinga ni nampaknya jadinya kalau sudah seperti ini. Ha. Fa iza stakarna fi maqarihuma fakabbir thumma arsilhuma bi rafiqin wa la tadfa'u yadayka 'inda raf'i. Wa irsalu ila al-qidami daf'an wa la ila khalfi raf'an wa la tanfadhuma yaminan wal shimalan. Jadi setelah kita takbir tadi, Rasulullah Allahu Akbar. Maka kalau sudah Allahu Akbar, tak boleh lagi tengok kiri kanan, tak boleh lagi. Siapa tu yang apa, tak boleh, tak boleh tengok kiri kanan, tak boleh. Ha, indan tiha sampai takbir terakhir Allah shimalan ai idza faragta min at-takbir. Tak boleh tengok ke kanan, tak boleh tengok ke kiri. Fa iza arsaltuhuma ba'da takbir fasta'nif raf'uhuma ila sadrik, maka hendaklah seseorang membawanya ke dadanya. Jadi setelah diturunkan wa Allahu akbar, bawa ke dada langsung. Wa iza aradta qira'at al-fatihah wa huwa al-afdal kama qala imam ibn hajar wa yusannu irsaluhuma ila ma tahta sadri ay ma'ilan ila jihati al-isra. Imam Ghazali juga mengatakan agak dibawa ke arah kiri sedikit, dan itu pendapatnya Imam Ibn Hajar, dan itu hukumnya sunnah. Allahu Akbar, buat ke kiri sedikit. Ah, gitu dia. Nah, ini saya tengok juga para masyaikh banyak mengamalkan ini. Saya perhatikan masyaikh umumnya banyak mengamalkan. Itu madrasahnya Imam Ghazali. Jadi itu madrasah Imam Ghazali yang seperti itu salat. Ah, sedikit saja. Ya, ke kiri, bawa ke kiri dalam sedikit saja. Jangan mudah ikut betulnya. Jangan mudah ikut betulnya. Mereka orang sakit pinggangnya ni. Tak boleh ni. Jadi ma'ilan, dia bawa sedikit arah ke kiri. Ini madrasahnya Imam Imam Al-Ghazali. Anda tengok para masyaikh kebanyakan salat seperti itu. Itu madrasahnya Imam Al-Ghazali. Allahu Akbar. Bawa ke kiri sedikit. Dan itu hukumnya sunnah, kata Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Jadi disunnahkan, kata kala Imam Ibn Hajar ka Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, wa yusannu, disunnahkan membuka kedua telapak tangan, dan membuka kedua telapak tangan ketika takbir tadi, dan tidak dalam keadaan rapat dan tidak pula dalam keadaan jarang. Mana dia kajian kita? Fa iza arsaltuhuma, ketika mengangkat tadi, qala Ibn Hajar wa sanu irsaluhuma ila tahta sadri ay mailan ila jihatil yasar, dan bawa sedikit ke arah kiri. Wa akrimul yumna biwad'iha 'ala al-yusra, maka hendaklah seseorang memuliakan yang kanan dengan meletakkan di atas yang kiri. Maka tangan kanan kita di atas tangan kiri. Ni kiri, ni kanan. Jangan terbalik mereka solat.
Ini macam mu'allaf salat. Belum belajar lagi. Mu'allaf ni nak tengok-tengok orang salat. Jadi sangkanya senang salat itu. Ada buatnya dah. Akbar macam ni dia buat ini. Ada saya perhatikan. Jadi dia mesti tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Itu perlu kita fahami. Wanshur, kemudian asabi'il yumna, tangan yang kanan ni dalam keadaan unsur. Unsur ni dalam keadaan dilepaskan. Ha, begini dia. Jadi bukan seperti ini. Tidak seperti ini, tapi dalam keadaan lepas, dalam keadaan bebas. Ai hiyal musabbahatul wal wusta. Artinya musabbahah telunjuk, wusta jari tengah ada di begini dia. Kalau menurut pendapat Imam An-Nawawi Al-Bantani, seperti inilah dia. Ni. Begitu dia. Ala tul zira'ik al-yusra waqbit biha ay bi asabi al-yumna allati hiya al-ibham wal-khins wal-bins. Jadi yang tiga ni ibham, binsar, khinsar. Tiga ni ammo megang. Jadi ini saja yang terhampar, dua. Telunjuk dengan jari tengah. Yang jari manis dengan kelingking jempol mengikat dia. Waqbit, waqbit macam ni dia. Nin waqbit ni. Jadi yang waqbit ni seperti ini dia. Tak nampak apa cara boleh togak lah. Itulah kalau terlampau ramai tak nampak. Longang payah hajua. Besok kita pasang si apa nanti, layar tancap. Boleh nampak ustaz nanti. Kama qalahu fil ihya, sebagaimana Imam Nawawi berbicara dengan ihya. Wal minsar, apa yang dipegang waqbit bihal qu' qu' tu ni qu'. Ni qu' namanya. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tayamum, Nabi memukul dinding dengan qu'. Qu' ni qu' ni. Jadi dipukul Nabi dinding tap dengan qu' Nabi, keluar debu. Maka Nabi bertayamum di dinding rumah Nabi. Jelas dalam hadis. Kita nak bertayamum di dinding rumah, di dinding pesawat, macam mana? Cubalah tokok dinding tu pakai kuak awak ngong, kalau ada bu patah tangan boleh. Maka dalam mazhab Syafi'i jelas mengatakan tidak sah bertayamum di dinding pesawat kah, di dinding rumah kah, karena dinding rumah Nabi pertama lentur, kemudian kuak Nabi sallallahu alaihi wasallam kuat dia. Keluarlah debu-debu itu. Itu kuk. Jadi yang dipegang ketika salat adalah kuk. Kuk ni, kuk pergelangan tangan. Ni kuk namanya. Jadi dua mensyur. Syur maksudnya terlepas seperti ini. Dan yang tiga ni asaling mengikat dia dari belakang. Macam inilah salat tu. Begitu dia. Menurut madrasahnya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Qu' bi ibham wal qarasu' wal karsu' ka bi khad bi khinsirika wa bin nas wa bin wa bin sarika wa tursalu sababaka wal wusta jihatu sa'id. Jadi sababa wal wusta tetap tunsyir dia ke depan. Wa qul ba'da takbir, dan bacalah setelah takbir, ai ba'da sabtatal latifah. Jadi setelah takbir tu kita dianjurkan diam sejenak. Allahu akbar. Diam sejenak. Setelah diam sejenak tadi, barulah kita membaca doa iftitah. Ukuran diam sejenak tu kira-kira membaca subhanallah. Ucapan itu kira-kira saja, kita tidak membaca itu. Berhentinya gitu. Barulah kita baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardha hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, itu dia doa iftitah. Kita
kita dari dulu diajarkan wa iftitah itu yang kita baca. Apa nak Allahumma ba'id ustaz ni? Dari dulu memang tak ada di kitab-kitab fikih kita Allahumma ba'id. Ada-ada tapi tidak dilayakkan oleh, tidak digalakkan oleh para ulama mazhab kita Syafi'i. Yang digalakkan adalah doa iftitah adalah Allahum kabirau walhamdulillahi kathira. Ha, jadi itu madrasahnya Imam Al-Ghazali, seorang wali min awliya'illahi salihin. Ini kita baca ni kitab Imam Ghazali. Ha, dulu Imam Ghazali menulis kitab ni sekitar 9 abad yang lalu. Kita alhamdulillah masih bisa kita membaca tulisan beliau. Wa in kunta khalfal imam, maka apabila engkau di belakang imam, fakhtasir fi du'a iftitah, maka hendaklah engkau meringkaskan doa iftitah. Takut engkau nanti tidak dapat membaca Al-Fatihah sebelum ruku. Jadi ada orang yang membaca doa iftitah tu memang cik-cik baca dia kabirau walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratau wa asila. Orang imam lah ruku hanya sibuk je la 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 ini. Maka surah enggak kencangkan sedikit agar engkau tidak tertinggal oleh imam. Nanti imam setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Makmum membaca Al-Fatihah. Awak sibuk je membaca kabirau 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 kabirau. Walun jelah dah. Ha, maka hati-hati kita. Cepatkan sikit. Ma'datasattad latifa. Jadi kul, bacalah setelah membaca doa iftitah itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi setelah baca doa iftitah wa ana minal muslimin, ndak wa ana awalul muslimin ustaz, ndak, karena awak ndak orang yang awal muslim no. Awal muslim adalah Nabiuna Ibrahim. Ini ada ustaz berceramah, saya tengok dalam Al-Quran jelas wa ana awalul muslimin. Jadi jangan baca wa ana minal muslimin menyalahi Al-Quran kata ustaz tadi. Ustaz tu LCMA pula, jadi tambah bingung jemaah ni. Dalam hadis wa ana minal muslimin, kita ni bukan orang yang awal muslim. Yang pantas membaca wa ana awalul muslimin Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad sendiri tidak membaca wa ana awalul muslimin walaupun itu ada dalam Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad apa yang Nabi baca? Wa ana minal muslimin. Dan jadikanlah dan saya bagian daripada orang muslim. Nah, itu dia. Waqul, kemudian bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma qra' Fatihah, kemudian baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baca Al-Fatihah dengan tasdidnya, jangan sampai kurang tasdidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Kalau ada orang membaca alhamdulillahi rabbil alamin, tinggal tasydid satu. Satu pun tak boleh tinggal tasydidnya. Batal. Wajib tahid. Ha, ini kadang imam-imam ni kadang berarti kapan? Maghrib kemarin itu salat Allahu Akbar. Itu kadang macam manalah imam punya pede lah kadang. Karena dia sudah lama jadi imam, ha, langsung jadi imam. Alhamdulillah alham ni. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini irama yang penting. Ini kebanyakan imam-imam hari ini lebih mementingkan irama daripada bacaannya. Alham apa? Alham daging artinya lahmun. Lahmun nahmun. Jadi kata orang Mesir, kata orang Arab ketika berbuka Ramadan, ma fi lahmun nahardha ya jamaah, kata dia. Jadi orang Arab tu setiap berbuka dia mesti harus dengan daging. Harus ada daging. Saking bagaknya orang tu makan daging. Mafilah menahar doa kama, enggak ada daging hari ini kata dia. Enggak ada daging hari ini. Daging tu enteng dia. Dia ambil daging cincang, kadang di besar besar tak apa apa, direbus dah masuk bawang selesai itu makan. Enak dia. Orang kita lah banyak membuat dendeng, buat sate, buat apa itu pun naik tensi masuk rumah sakit.
Wajtahid, dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, baca Al-Fatihah dengan tasydidnya, dan bedakanlah antara dhad dan zah. Jadi setelah membaca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, antara dal dengan zal, antara dal dengan zal, alhamdulillah, jangan alhamzulillah. Ha, hati-hati dhallin za. Kalau seandainya dhad itu dibunyikan za, kata Imam Az-Zakarsy, apa katanya di sini, antara dhad dengan za, ka ibdalil dhad dhallin dengan zalin, batalat salatuka, maka batal salat engkau. Kalau engkau tu orang yang lupa, maka tak batal. Tapi kalau engkau dalam keadaan sengaja, wa in kunta sayyan, walaupun engkau orang yang lupa, tetap batal salat. Fi batli qiraati la salatak in. Jadi kalau seandainya seperti itu, maka hendaklah engkau mengulang daripada salat engkau. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa qul, dan ucapkanlah kata Imam Al-Ghazali, amin. Amin, cara membaca amin kata Imam Nawawi dalam kitab Bughyatu Mustarsyidin, dinukilkan oleh sahib Bughyatu Mustarsyidin fi fatawa a'immatul mutaakhirin, ada cara membaca amin itu 6, 7 tak salah, 7 cara membaca amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, 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 amin. Ha, boleh. Ha, ikut kadang orang kita berdebat-debat, oh, salah tu, salah tu, tak sah dan tak sah. Macam itu orang salat selama kau, tak sah, ulang balik. Nak mengaji, mangkanya mengaji, kata orang, mengaji. Ini tidak. Sok mantap pula. Sibuk dia memonggok tadi. Nak ni apa yang mengaji dan apa tu. Dia nak kawan Josianu dan tak. Ayuk, orang dapat ilmu awak indah. Wa qul amin ba'da qira'at al-Fatihah li anna nisfuha du'a. Nah, maka dianjurkan kalau dalam kitab Irsyadul Ibad ila sabilir rasyad lil Imam Az-Zainuddin Al-Malibari, dijelaskan dalam kitab, dalam syarahnya Manahijul Imdad, itu jelaskan disunahkan membaca amin dalam keadaan jahar. Jahar dalam mazhab Syafi'i jelas, dalam hadis Nabi jelas itu, wa qul amin. Ha, jelas dalam hadis, man wafaqa, siapa yang bersamaan aminnya dengan amin malaikat, Allah ampuni dosanya yang telah berlalu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Man wafaqa, siapa yang bersamaan aminnya dengan amin malaikat, Allah ampuni dosanya yang telah berlalu. Kadang ada orang kita yang baca amin tu pencikik. Pelan aja. Mazhab Hanafi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Amin. Jadi bacalah dengan suara yang agak lantang, yang agak jahar sedikit kalimat-kalimat amin. Wa qul, kemudian apa kata Imam Al-Ghazali, wa yusannu, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, amin ba'da qira'at al-Fatihah. Kenapa dianjurkan membaca amin? Karena nisfaha, karena separuh amin itu, karena Al-Fatihah tadi separuh daripada doa. Maka disunahkan bahwa bermohon kepada Allah dengan minta ijabah. Cara ijabah, amin. Amin maksudnya, ay istajib doa ana, kabulkanlah doa kami ya Allah. Wala tasilu, amin. Jadi setelah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jangan langsung sambung amin. Jangan. Bal afdha, bal fasal bainahuma, hendaklah kita renggangkan sedikit dengan diam latifah.
Latif membedakan antara zikir dengan doa. Kata Imam Nawawi, wa yusannu fitil kasaktah, dan pada ketika diam itu bacalah Rabbi ufirli wali walidayya. Nah, ini dia. Ini ada dalam hadis Nabi ini. Dalam hadis Nabi dianjurkan kita membaca Rabbi ufirli wali walidayya. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wali walidayya. Amin. Itu sunnahnya. Baca Tuhan tu. Sekali ini baru dengar? Itulah makan mengaji terus insyaallah banyak lagi yang didengar. Tu makanya anak-anak pesantren tu kecil-kecil dia baru isi kepalanya dah banyak itu, cuman masih anak-anak dia. Ini anak pesantren kelas 3 pesantren dah dibaca kami dulu ni. Kalian dah punya anak 3 belum juga baca ni. Itu sunnahnya. Sunnahnya seperti itu. Cuman tidak mungkin dijaharkan, tidak mungkin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wali walidayya. Amin. Itu nyetarik imam dari jemaah. Imam ini nama nambah al-fatihah katanya. Itu bukan nambah al-fatihah. Itu bukan termasuk al-fatihah. Tapi kenapa dibaca doa itu antara waladdallin dengan amin? Karena makam itu tempat yang salah satu Allah kabulkan doa. Karena Al-Fatihah tadi kan doa semuanya itu. Jangan lupa kita selipkan doa agar Allah ampuni dosa kita dan dosa ibu bapa kita. Maka kita membaca di dalam hati boleh Rabbighfirli wali walidayya. Tapi saya tengok masyaikh juga banyak yang melafazkan, saya tengok Rabbighfirli. Sing apa saja? Apa? Lidah kita saja yang kita gerakkan Rabbighfirli wali walidayya. Amin. Begitu dia. Tapi maka jelas mana imamnya alim, mana imamnya faqih, itu nampak mulai dari start takbir tu nampak, oh, ni imamnya alim ini. Dia gitu dia. Tapi kalau imam Allahu akbar kata imam lah, cik kena imam baru. Terus imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dua kena imam. Indak pula berhenti dah langsung pula bismillahirrahmanirrahim. Tiga kena imam. Mudah. Tapi kalau imam yang faham ilmu fikih, tahu dia. Jadi disunahkan dengan membaca Rabbighfirli wali walidayya. Allahumma rabbighfirli, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua ibu bapakku. Itu ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajhar dan bajan jaharkanlah fil qiraah, pada membaca Al-Fatihah. Kapan? Fi subhi, ketika subuh. Wal maghrib, ketika maghrib. Dan ketika isya. Ay a'ni dibajah. Disunnahkan jahar. Fi raka'atainil awalin, dua rakaat yang awal. Ila antakuna makmuman, kecuali bahwa dia adalah makmum. Fala tajharu, maka janganlah dijaharkan. Kalau nya makmum maka tak boleh dia menjaharkan. Kalau si makmum, sir saja. Yang dianjurkan menjaharkan itu adalah imam. Wajahar bittakmin, dan jaharkanlah dengan membaca amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Walau kunta munfaridan, walaupun engkau salat sendiri, tetap dianjurkan kita membaca amin. Kita salat sendiri tetap dianjurkan membaca amin. Jadi yang kita aminkan Al-Fatihah siapa? Al-Fatihah kita sendiri. Boleh, dan itu disunnahkan. Waqra fi subhi ba'da al-Fatihah min surati Tual, dan bacalah pada solat subuh setelah Al-Fatihah daripada surat yang agak panjang. Agak panjang, surat yang agak panjang. Was-sama'i dhatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidi wa mashhud kutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud. Itu ayat-ayat yang panjang itu. Atau la uqsimu bihadzal balad wa anta halum bihadzal balad wa walidin wa ma walada qad khalaqana al insana fi kabad.
itu termasuk ayat yang panjang. Tu subuh dianjurkan itu. Kadang imam-imam kita ni terbalik. Subuh nyampainya inna a'tayna jawal asri, pas di maghrib dihajarnya amma yatasailun. Jadi ketika kita tanya ke imam, "Imam, imam apa ayat subuh imam pendek kan? Kenapa maghrib subuh tu nak banyak jemaah di ustaz katanya ni?" Jadi paling subuh tu jemaah-jemaah tempatan saja. Kalau maghrib, maghrib banyak orang singgah katanya. Oh, kita ni masjid paripurna, imam imam paripurna ni. Nih. Sunnah bro, sunnah. Ha, ini sunnah. Sunnah itu subuh panjangkan. Panjangkan sikit subuh tu. Baca subuh itu wa ba wan naziati gharqa wan nashitati nashta. Baca subuh tadi banyak-banyak ayat-ayat yang panjang itu banyak ni. War mursilatil urza wan annaba. Apa lagi banyak. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladhi fil maghrib min qisarihi. Kalau maghrib baru yang pendek-pendek. Apa surat yang pendek? Mulai dari wad duha sampai akhir daripada Al-Quran, nah itu surat yang pendek. Berarti sabihis termasuk ayat yang pendek, ustaz. Berarti wasama'i wat tariq termasuk ayat yang pendek kalau menengok dari siku ya. Ha, jadi sabihis hal ataka hadisul ghasyah itu belum ayat yang panjang itu. Termasuk yang pendek karena kata beliau dari wad duha. Ha, wad duha wan laili idza saja. Setelah wad duha apa? Alam nasyrah kan? Ha, tak, mulai dari situ sampai Anas itu ayat yang pendek-pendek itu. Awak alat yang panjang dah awak tu. Membaca itu tu membaca hal ata kahdisul ghasiyah tu jelah, ponek kaki mak-mak di belakang. Duduk lama ponek jua. Fi zuhri wal asri wal isya'i min awsatih. Kalau solat zuhur, kalau solat asar, solat isya itu sederhana saja. Mana sederhana? Seperti wasama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Dan pada subuh Jumat, idza tas'al waqtu, apabila waktu lapang, maka bacalah alif lam mim tanzil pada rakaat yang pertama. Alif lam mim tanzil, alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna aftarahu ma huwa alhaqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Baca itu, hafal, hafal angsur-angsur, hafal. Kalian besok mau jadi imam, setidaknya imam dari adik kalian. Adik mana ustaz? Adik Yayang. Kalian belum menikah, yang belum menikah mudah-mudahan cepat menikah, yang sudah menikah mudah-mudahan Allah berkahi rumah tangga. Nah, jadi alif lam mim tanzil pertama ya, masa isteri-isteri kita orang yang jadi imam itu apa namu ya, bini-bini awak, anak-anak awak orang jadi imam, tak masuk cerita ini. Berarti bukan awak imamnya, berarti orang lain imamnya. Berarti kalau istri kita, ya kita imamnya. Macam mana cara jadi imam? Ha, hafal ni. InsyaAllah jadi imam yang soleh. Jangan amin-amin je kalau lu nafal. Manalah dia ni? Ni itulah kalau kitab tak bertitik ni. Tak tahu kita di mana berhenti diri kita. Ha, jadi jadi kata musannif rahimahullahu taala, idza tas'al waqta, kalau waktu tu agak lapang, waktu agak lapang sikit. Ha, bagi macam mana cara yang kalau waktu agak lapang, maka ketika subuh Jumat bacalah alif lam mim tanzil di rakaat yang pertama, rakaat yang kedua hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqanal insana min nutfatin amsajin nabatalihi faj'alnahu samian basira inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Ana kedua ayat ini, kedua surah ini belum ana SD sudah hafal ana. Saya al fakir sebelum SD, belum masuk SD lagi, dua surat ini sudah hafal. Kenapa hafal? Ayah ana, orang tua anakku kalau beliau imam. Jadi beliau sambil duduk itu sore-sore itu, itulah yang beliau baca.
Jadi An ini hafalnya bukan hafal nengok Quran, hafal dari beliau. Ke beliau lah An setorkan itu. Maka sampai sekarang alhamdulillah kuat hafalan ini. Jadi ketika masuk pesantren, mulailah ustaz, ustazah ketika itu. Jadi kata dia, baru masuk, siapa yang hafal alif lam mim tanzil dengan hal ata alal insan dalam waktu 5 hari, akan diberi hadiah kitab untuk kelas 2. Jadi anak kelas 1 baru untuk naik kelas 2. Lumayan kitab besar-besar kalau kelas 2. Tafsir Jalalain, kemudian Fathul Qarib, Mukhtasar Jidan, Kailani, kitab-kitab yang agak apalah. Jadi ana dah hafal, belum masuk SD dah hafal dah. Jadi tunggu dulu, tunggu. Besoknya ajun tanganlah lagi. Mi, yang kemarin tu sudah hafal mi? Hah? Sudah hafal? Sudah, cuba baca. Anda baca. Teman-teman baru yang hafal tu 10 ayat baru. 10 ayat tengok anda hafal. Jadi heran beliau. Anda masih ingat tu Umi, guru. Anda guru kelas 1 perempuan. Jadi mahir beliau baca kitab, faham beliau. Umi Azimar namanya. Jadi hafal, hafal, baca. Akhirnya anak kelas 2 itu dapat kitab gratis, tak beli. Ha. Sampai sekarang masih ada kitabnya. Kutubuna kabanatina, kitabku seperti anak perempuanku, aku jaga dia baik-baik. Ha. Jadi kalau antum mau nengok kitab anak, datang ke rumah. Maka kitab anak ini tengok, anak jaga baik-baik. Ini kitab kakek anak punya ini. Kitab ini kalau tertulis 1926 beliau punya. Ha, anak jaga baik-baik, anak sampul baik-baik. Kutubuna kabanatina, seperti anak perempuanku. Maka kitab tu tak boleh macam ni, itu tak anak produksi. Ha, ada yang macam ni, ada yang tak disampulnya, telanjang aja nak kitabnya. Anak alhamdulillah disampul baik-baik. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari kitab-kitab yang lama ini. Amin. Bagus kitab lama-lama ni, harum warunnya. Dan membukanya pelan-pelan sekali. Kalau salah sedikit patah dia, bukan sobek, patah dia. Jadi dulu tu lebih banyak kayunya mungkin daripada apanya, apa namanya itu. Kalau sekarang ni kan sobek dia, kalau ni tak sobek, patah dia. Kalau kalau tak hati-hati patah dia. Ana punya kitab yang baru punya, tapi yang kitab yang lama ni yang ana suka. Apalah sampai ke situ gaji waktu ni. Jangan jadikan jimat pula lagi. Oh, ni kalau orang tak faham ni, dilipat ini ya. Lipat lagi masuk ke dompet. Kitab Imam Ghazali ni, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Allahu Akbar. Mana dia? Jadi disunahkan membaca alif lam mim tanzil di Jumat, kemudian hal ata alal insan bi kamaliha. Jelas ni dengan sempurna. Ini jangan kayak orang Mesir, sebagian sebagian orang Mesir tak sempurna dia. Membaca alif lam mim tanzil tu tak sempurna. Jadi membaca alif lam mim tanzil tu diambil pertengahannya saja untuk sujud tilawah. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau syi'na la atayna. Pertengahan dia ambil. Pertengahan dia ambil. Jadi sampai kepada wahum la yastakbirun. Allahu akbar. Kemudian bangkit dia. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min kurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun. Allahu Akbar. Tak sampai habis ni. Tu sebagian imam-imam di Mesir. Imam penyogan namanya tu. Imam pemalih kata orang Pekanbaru. Jangan sampai selesai baca bikamaliha. Ini jelas disebutkan di sini ya. Sunnahnya itu bikamaliha, sempurna. Begitu juga dengan hal ata'alal insan tadi. Ada yang baca hal ata'alal insan ini diambil awalnya saja 5 ayat.
هل أتانا الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمساج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعطنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا الله أكبر. Tak dapat pahala sunnah. Sunnahnya itu bikamaliha, kalau itu dibaca dengan sempurna. Tuan tuan perhatikan itu. Wa fi subhin fi safar, ya, apa kata beliau? Kul ya ayyuhal kafirun. Dan pada subuh dalam keadaan musafir, kafirun dengan kul huwallahu ahad. Wa la tasir akhir surah bitakbiratir ruku' walakin afdal bainahuma bimiqdari subhanallah. Jangan langsung membaca. Ha, ini bagus nih madrasah ini. Makanya imam-imam tu buat tuh mengaji. Setelah membaca ayat, jangan langsung rukuk. Jangan langsung rukuk. Apa umpamanya ayat yang kita baca? Seperti ayat yang kita baca umpamanya seperti ya, seperti apa tadilah, seperti ayat hal ata'alal insan. Terakhir daripada hal ata'alal insan itu apa? Apa ya? Kiman halima. Dalam ayat yang lain saja kita cari. Seperti inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Jangan langsung rukuk. Allahu Akbar. Jangan. Pisahkanlah antara takbir dengan penghujung ayat dengan kalimat subhanallah. Ukurannya, walaupun kita tidak membaca subhanallah, tapi batasi dia. Seperti contoh, apa contohnya? Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Diam saja nak. Allahu akbar baru rukuk. Itu sunnah. Jangan langsung saja. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Banyak imam-imam yang saya perhatikan pakai renggang dia. Renggangkan dia sikit, tunggu ada masa jedah. Kadang imam kau ajar kadang sok mantap pula. Dulu dan makan korak pada ustaz dia kata, "Iyo dulu wang makan korak, dia tak pernah makan korak, ada nasi tadi je makan." Kalau ada orang yang menasihati kita, terimalah. Allahu Allah. Big dari subhanallah, ukuran bajarak dari itu sekadar membaca subhanallah. Wa kum fi jami'i qiyamik, begitu juga seterusnya setiap berdiri kita, salat kita. Ha, begitulah dia. Hadza wabillahi at-taufik. Insyaallah pekan depan akan kita sambung kembali. Hadza wabillahi at-taufik. Rabbana atina fid dunya hasanah